Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah Man la nabiyya ba'dah amma ba'da Teman-teman semuanya Pada video kali ini Kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu kita telah sampai pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Baik, langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ An dibaca berdengung karena wajibul ghunnah. Jan juga wajibul ghunnah. Kemudian wakaf pada huruf ta ada hukum hamas. Maka dibaca jannat. Ada bunyi desis anginnya. Kita tidak dari an. Anna lahum jannatin tajri min Ta ini ikhfa hakiki maka dibaca samar dan berdengung kemudian ini ada jim yang sukun maka ini kol-kolah sugra ada pantulan yang ringan seperti itu juga ikhfa hakiki samar dan berdengung kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu minha ini idhar halqi maka dibaca jelas tanpa berdengung min ikhfa hakiki samar dan dengung min samarati rizq qalu tir ini idgham bila gunnah maka dia melebur tanpa dengung tir kong ini ikhfa hakiki maka dibaca samar dan berdengung kemudian kenapa kita waqaf di qalu karena di sini ada tanda waqaf la dilarang berhenti kemudian kita ibtidak dari qalu Qaluha الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها رزقنا إني قل صغرى رزقنا من إخفاء حقيقي سمر دن من قبل إني قل صغرى Qablu wa atu bihi karena ada baris dua di atas maka cara berhentinya hilangkan barisnya satu panjangkan satu alif biha seperti itu Walahum fiha Azwajum مطهرة وهم فيها خالدون هم ini izhar syafawi maka jelas tanpa berdengung walahum fi ha majaiz maka dibaca lebih panjang fiha azwajum ini idgham bi melebur dan berdengung jum mutahharatu idgham bi lagi melebur dan berdengung wa hum fi ini izhar syafawi wa hum fiha khalidun dibaca jelas tanpa adanya berdengung wahum fi seperti itu kita lanjut ayat berikutnya inna Allah la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha in wajibul gunnah wajib dengung in kemudian I ini mad jaiz dibaca lebih panjang i ai idgham bi melebur dan berdengung ai masalam idgham bi lagi melebur dan dengung masalam kemudian tang

Fa'am An Juga wajibul gunnah Wajib dengung An Mirwa Ini idagam bila Dibaca melebur tanpa dengung mirrabbihim Bihim Wa am kafaru كفروا فيقولون am ini wajibul gunnah wajib dengung wa am za majaiz dibaca lebih panjang za kemudian berhenti di masalah ini juga baris dua di atas maka hilangkan barisnya satu panjangkan satu alif masalah Kenapa kita berhenti di sini? Karena di sini ada tanda waqaf lazim. Biasanya di sudut juga ditulis waqaf lazim. Artinya harus berhenti. Kita lanjutkan. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. dibaca melebur dan dengung. Katsiran seperti itu. Kemudian berhenti pada baris dua di atas lagi. Kansiro wa yudhillu bihi illa alfasiqin bihi dibaca lebih panjang karena mad baik teman-teman semuanya untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sana Tunggu video berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.